bekas legenda Kelantan, Muhammad Adam mahu sertai Kelantan United sebelum bersara. Bekas penyerang legenda Kelantan, Muhammad Adam dikabarkan berminat untuk beraksi di Liga Malaysia sekali lagi sebelum bersara dari bola sepak. Beliau dikabarkan berminat untuk kembali bermain dan bersara bersama Indra Putra Mahyudin yang kini beraksi bersama Kelantan United untuk musim ini. Ada pernah beraksi bersama Margaro Gomez dan Indra Putra pada 2017 yang mana ketika itu pasukan Kelantan diuruskan usahawan terkenal Bibi Ramjani sebelum kehadiran Norizam Tukiman pada 2020. Kelab terakhir yang diwakili pemain berusia 39 tahun ini ialah Najmi SC di Lebanon. Bekas penyerang kebangsaan Lebanon ini pernah mewakili Felda United, Kelantan FA dan Johor Darul Takzim. Ada dikenali sebagai penyerang yang amat digeruni di dalam kancah saingan bola sepak Malaysia ketika mewakili Kelantan dahulu. Sepanjang 79 perlawanan bersama 3 buah pasukan di Liga Malaysia, ada berjaya menjaringkan 44 gol sebelum kembali ke Lebanon dan beraksi di negeri kelahirannya itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.